Oke, nggak usah banyak cangcincong lagi. Di sini aku ada aplikasi Dana yang waktu dibuka dia kedetek akses root seperti ini. Jadi cara untuk balikinnya atau cara mengatasinya, kalian tinggal ke Magis. Kalau misalkan kalian pakai Magis yang jadul seperti ini, versi 23.0 kayak punya aku ya, itu kalian tinggal update aja, tinggal klik update seperti ini. Nanti prosesnya bakal berjalan ini. Nah, ini bakal berjalan prosesnya, kalian tunggu aja. Kalau kayak muncul kayak gini, tinggal diinstal, kemudian dibuka lagi. Maka di sini untuk installernya ya, versi 25.2 ini sudah yang terbaru. Lalu kemudian kalian pilih yang update ini yang atas, kalian pilih yang recommended ini yang bawah. Lalu tinggal diklik aja, tunggu prosesnya sampai kelar. Nah, kalau udah kelar, tinggal di reboot HP-nya. Oke, kalau HP-nya sudah nyala, tinggal dibuka lagi di bagian Magisnya. Dan ini sudah terupdate ya, dua-duanya versi 25.2 atas bawah. Kemudian kalian pilih yang pojokan atas ke pengaturan ya. Lalu kalian geser ke bawah, kalian aktifkan Zgis. Kemudian pilih configure Denylist. Kemudian kalian centang Dana di sini ya, centang aja semuanya seperti ini. Lalu di back, dan ingat di bagian enforce Denylist ini nggak usah dicentang guys. Lalu di back, kemudian kalian menuju ke modul. Kalian bisa lihat di sini Zgis-nya masih no ya, masih belum aktif. Nanti bakalan aktif setelah reboot. Sebelum reboot, kalian install dulu modul. Dan ini dia Samico yang terbaru versi 0.6 ya, kita klik aja. Oke, kalau sudah tinggal pilih reboot. Oke, kalau HP-nya sudah nyala, tinggal dibuka lagi. Kemudian kita cek di bagian modul, sudah Samico versi 0.6. Dan di bagian configure Denylist, ini juga masih kecentang Dana. Lalu kita hapus clear all. Terus kita buka lagi Dananya. Oke, loading dan bisa dibuka ya sekarang. Tinggal masukin aja nomor HP kalian, dan ini sudah tidak terdeteksi root lagi guys. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat. Jadi intinya ada di Samico yang versi terbaru. Thank you udah nonton, like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Jangan lupa komen, undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.